Apa rasa Cik Razak selepas kita ambil Etisera pada peringkat yang mula tu, masa Cik Razak tak boleh, orang kata apa, tak boleh bangun, tak larat. Ha, macam mana rasa? Cuba ni. Saya nak video kan. Masa mula sebelum ambil tu, ha, memang tak ada tenaga langsung. Tak ada tenaga. Anak-anak berbaring dia. Ya. Yeah. Tak boleh nak anak bangun. Bangun pun. Atas katil. Kalau pergi beri air, Papa. Oh, sekarang ni bila Amma pergi Haji Sarah tu, sudah boleh. Ya, alhamdulillah. Uruskan diri sendiri. Sebelum ni memang tak boleh urus diri sendiri. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan. Tapi tenaga tu tak banyak lah. Cuma ada kekuatan sendiri. Sebelum ni kena bantu. Kena bantu. Kena bantu pengalaman. Ya. Ha, apa aktiviti yang paling mengajaibkan Cik Azak selepas saya, makan Haji Sarah ni? Sebenarnya saya sendiri terkejut. Ya. Saya nak rasa naik mutu semula. Ya Allah. Itu yang saya rasa. Ya. And then saya setel mutu tu, saya bawa terus. Ya Allah. Di depan tu je. Lepas tu saya terus jalan kampung. Ya Allah, ya Tuhan, astagfirullah. Ya Allah. Aku rasa macam sehat berbenar. Ya Allah, ya Tuhan. Tenaga itu tak kuat. Boleh pegang. Boleh pegang. Ha. Sebelum ni pegang nak tolak. Pun tak larat. Tak boleh tak larat. Sekarang ni boleh kita handle. Ya. Pergi merkit. Pergi merkit. Allahu Akbar. Ya. Beli sayur lah. Beli kacang, beli ikan. Ya Allah, ya Tuhan. Masya Allah. Dia pergi beli. Saya nak makan, saya pergi beli. Astaghfirullahaladzim. Biar sikit. Macam nak kereta lah. Contohnya nak pergi bank. Pergi bank. Dekat Percam. So, saya nak kereta lah. Naik bawa kereta. Kereta. Ya Allah. Kereta lagi mudah. Ya Allah. Sebabnya, kita duduk saja. Ya. Waktu. Ya, betul. Bahaya pun bahaya. Betul, betul, betul. Jadi, macam mana Cik Razak merasakan, rasakan satu, orang kata, keajaiban di atas yang Allah anugerahkan Haji Sarah ni? Kita rasa saya, macam mana? Saya sarankan lah. Ya. Kalau ada siapa-siapa yang memang hadapi masalah macam saya, boleh amalkan Haji Sarah. Haji Sarah. Ya. Itu yang saya sarankan. Ya. Okey. Dia dapat membantu banyak. Ya. Dari segi tenaga. Tenaga kita. Ya. Okey. Itu yang sebenarnya Betul. Dan pertamanya, yang keduanya, makan kita tu. Makan. Rasa selera. Selera. Kita rasa macam-macam nak makan. Cuma isteri saya tahan. Jangan makan. Iya. Sebelum tu Cik Azak tak ada, tak ada selera langsung tu, membuatkan letih, tak larat ya. Masih lemah. Iya. Insya-Allah lah kita doakan Cik Razak ya. Mudah-mudahan dengan berkat apa asbab Haji Sarah ni, makanya Cik Razak boleh sembuh seperti sediakala. Allah panjangkan umur, Allah sehatkan kita dan kita boleh menjalankan kehidupan seperti biasa ya. Mudah-mudahan. Insya-Allah. So, kenapa tolong pegang ni, jadi kita tangkap gambar sekali lagi.